kali ini Mimin akan menyampaikan inspirasi dress ala Putri Isnari D4 layak dipakai buat kondangan-kondangan. The Academy Mesin 4 telah menetapkan Putri Isnari sebagai juara kedua. Gadis asal Balikpapan ini telah mengeluarkan beberapa singlenya, salah satunya berkolaborasi dengan Tasha Rosmala yang dengan berjudul lagu Ajari Aku. Gak hanya suaranya yang indah, penampilannya pun gak pernah gagal untuk menghipnotis para penontonnya. Ketika mengenakan dress, pesona Putri seakan gak terkelakkan. Bisa untuk inspirasi kondangan, langsung kepoin inspirasi dress ala Putri Isnari. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, Putri kenakan midi dress berhias bunga besar di salah satu lengannya. Jika dilihat lebih detail, terdapat motif timbul pada bagian roknya. Yang kedua, ubah sweetheart neckline dress putih polos mau menjadi semakin menarik dengan tambahan kain tul warna ungu lilac menawan. Yang ketiga, bak busana boneka porselen, Putri terlihat manis dengan mini vintage dress dengan model gerah berhias rendah. 4. Tul mix dress dengan lengan sleeve fillis ini cocok untuk busana kondangan siang hari, buatmu tampil cute. 5. Mini dress putih bermotif yang dikenakan Putri terlihat glamor dengan hiasan bunga besar warna hitam serta heels warna gold yang berkilau. 6. Trumpet dress warna merah dengan detail paint dan tambahan untayan kain di area lengan membuatmu layak jadi pusat perhatian para penggemar. 7. Putri terlihat anggun dalam balutan mix dress berdetail slip dengan hiasan bebungaan besar warna pink di area lengan. 8. Berfoto dengan Ziva, Putri mengenakan tulis dress warna sky blue. Bagian roknya sedikit menerawang sehingga memperlihatkan kakinya. 9. Gaya perpaduan terakhir ini, perpaduan kain bordi di bagian atas serta bahan tulis di bagian bawah makin terlihat kekes saat dipadukan dengan gladiator heels warna putih. Itu dia gengs, inspirasi-inspirasi dress ala Putri Isnari D4. Kamu paling suka dress yang mana? Tentukan jawabanmu di kolom komentar.